Pernah suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam kamarnya Aisyah. Kebetulan Aisyah ini sedang menjahit. Bagaimana ini jarumnya? Ketika jarumnya terjatuh, padam pelitanya. Nah, dulu belum ada lampu, pelita. Petir pelitana, bagaimana ini jarumnya? Nah, sampai dia naik. Jarum itu benda kecil sekali. Masuk Rasulullah. Apa kata Aisyah? Ma'adha'at wajhuki wajhuka ya Rasulullah. Betapa terangnya cahaya wajahmu ya Rasulullah. Jarum yang jatuh tadi kelihatan oleh Aisyah. Ini yang disifati dalam Al-Qur'an berji antanurun fauka nur. Itu cahaya di atas cahaya. Karena Allah bukan cahaya. Allah pemberi cahaya. Cahaya yang terbesar bukan matahari. Cahaya yang terbesar bukan bulan. Cahaya yang terbesar adalah Rasulullah SAW. Antanurun fauka nur. Jarum yang hilang tadi kelihatan dengan jelas oleh Siti Aisyah sehingga dia berkata, ma'adha'at wajhuka ya Rasulullah. Betapa terangnya cahaya wajahmu wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah berkata, apa katanya? Wailun liman la yarani. Wailun liman lam yarani. Celaka bagi orang yang tidak melihat wajahku. Kecelakaan yang teramat besar bagi orang yang tidak sempat atau tidak diberikan kesempatan untuk memandang wajahnya Rasulullah SAW. Maka bertanya Aisyah, "Laman la yaraka ya Rasulullah?" Siapa yang tidak memandang wajahmu? Siapa yang tidak diberi kesempatan untuk menatap wajahmu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Man dzukir ismi indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku dan dia enggan berselawat kepadaku. Kalau tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah, maknanya apa? Maknanya tidak akan masuk surga.